Halo, welcome back guys to my channel. Kali ini gue mau unboxing dan sedikit review fidget spinner Glow in the Dark. Let's get unbox. Apa sih yang ada di sini? Ini kardusnya. Dan ini adalah fidget spinner-nya. Fidgeting adalah tindakan yang secara tidak sadar kita lakukan karena kita bosan, gelisah. Kadang kita sering sekali gigitin kuku atau mainin jari atau mainin pulpen diputar-putar dan bahkan gerakin kaki secara tidak sadar. Tetap dari fidgeting ini adalah gen alam bawah sadar kita melakukan tindakan yang secara langsung tidak kita ketahui. Dan spinner adalah alat pemutar yang digunakan untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Meskipun di Amerika mainan ini sudah lama populer, di Indonesia baru-baru ngehit belakangan-belakangan ini. Nah, fidget spinner yang gue punya ini memiliki satu poros di tengah dan tiga piring di samping sebagai penyeimbang. Jadi fidget spinner ini banyak sekali macamnya, ada yang dua piring, ada yang Lego dan lain-lain, dan bahannya pun masing-masing berbeda. Ini yang gue punya adalah bahannya adalah plastik, mungkin ini it's so plastik, bahannya sangat mudah sekali copot. Dan ini gue beli dengan harga Rp55.000. Di sini ada biring yang pertama sebagai ini adalah sebagai poros. Ini biring kedua, 3, 4. Ini sebenarnya seperti God 3D. Kalau di sepeda ontel itu ada sebenarnya. Let's get start. Bagaimana cara memainkan fidget spinner ini? Fidget spinner ini cukup mudah untuk kita maini. Jadi, lo hanya perlu satu ibu jari, jari telunjuk gini, dan turn the fidget spinner. Fidget spinner ini mampu berputar selama 30 detik saya rasa, sampai 1 menit, karena ini harganya sangat murah, jadi maklum saja tidak bisa lama-lama. Spinner ini memiliki manfaat juga, tidak hanya sebagai mainan yang cuma-cuma iseng. Manfaatnya adalah bisa menambah fokus. Fidget spinner ini bisa mengurangi stres, kebosanan. Oke guys, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai detik ini. Dan sekarang jangan lupa kalian untuk subscribe ke channel gue di sini dan share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat buat kalian. Dan gue mau ngadain giveaway fidget spinner ini yang gue review. Komen di bawah bila kalian mau fidget spinner ini dengan alasan-alasan sekreatif mungkin, dan pastikan kamu udah subscribe channel gue, dan fidget spinner ini akan jadi milik lo. Dan silakan request barang-barang yang menurut kalian perlu gue unboxing di komen di bawah. Thank you.